Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Balik lagi dengan saya, Isa Kambali. Yes, thank you. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah nge-like, yang komen, yang tanya di kolom-kolom komentar. Dan di sesi kali ini saya akan bahas sesuatu yang kemarin bikin teman-teman penasaran. Saya mau bahas ini salah satu video kita. Video ini teman-teman bisa lihat. Yes, di sini banyak banget pertanyaan dari teman-teman semua. Ada 13 jam lalu, 5 hari yang lalu banyak yang nanya, "Baisah, gimana sih caranya? Apa namanya? Gimana sih caranya agar aku bisa download si PowerPoint-nya itu? Download PowerPoint-nya gimana, Mbak? Kok aku udah download tapi enggak mudeng?" Terus ada yang nanya, "Mbak, website-nya apa sih?" Terus gimana? Banyak banget. Daripada saya nanti jawab satu-satu, lebih baik saya bikin vlog video tutorial yang ke-13. Yes, ini adalah video tutorial yang ke-13. Artinya teman-teman wajib lihat video tutorial dari yang 1 sampai 12. Itu banyak banget tutorial. Kalian mau ngomongin tentang blog, ada juga tips recommended tentang nabung emas dan lain-lain. Itu banyak, silahkan ngubek-ngubek di channel saya. Tapi ingat, klik subscribe dan share channelnya. Kalau kalian pengen ada tema yang mau diusung, mau diangkat, cus aja langsung. Saya nggak akan lama-lama, udah lama juga. Saya akan bahas gimana sih caranya kita download si template-template PowerPoint ini. Oke? Tapi klik like dulu videonya. Nah, pertama, saya yang di Fitu 10, saya punya tutorial. Fitu 11, template PPT gratisan. Nah, kali ini saya akan bocorin nama websitenya langsung. Websitenya namanya adalah www.allppt.com. Saya gedein ya. Oke, fontnya saya gedein biar teman-teman kebaca. Yes. Nah, nama websitenya adalah www.allppt.com. Ini dia namanya. Nah, ini silakan teman-teman masuk ke allppt.com. Dah, saya akan coba langsung live gitu ya, www.allppt.com. Langsung masuk, kita masuk ke website ini. Nah, dia akan mengarah ke alamat domain. Ini domain namanya, alamat website namanya Free PowerPoint Template Design. Yes, ini yang saya maksud, allppt.com. Oke, nah di sini banyak banget template PPT. Teman-teman bisa lihat template ada abstrak, ada bisnis, ada komputer, education alias edukasi, medical sampai chart. Oke, kalian mau yang mana? Terserah. Karena saya kepo-kepo lagi suka apa ya? Yes, saya lagi suka ini. Si kuning-kuning, saya pengen bikin PowerPoint tentang kayak bikin proposal gitu, tapi tentang step by step. Saya akan milih yang ini, roket yang kuning ini ya. Saya akan klik begini caranya, lalu klik. Oke, saya akan tulis lagi. Tahap pertama, masuk ke website www.allppt.com. Nanti biar teman-teman bisa kebayang urutannya. Jadi nanti insya Allah lebih mudah sih gitu ya. Yang kedua, pilih template yang kalian butuhkan atau suka, bebas ya. Oke. Yang ketiga, klik templatenya. Nah, klik templatenya nanti kayak gini nih. Nah, yes. Ini saya udah klik templatenya tadi, roket. Oke, lihat deh. Roket si launch ini. Ini ada templatenya. Dia slide 1-12 begini penampakannya. Cakep kan? Recommended deh. Dan ini gratis downloadnya. Terus ini slide 13-24. Ini slide 25 sampai 36.
Dan bahkan kita di sini nih sela-sela terakhir, 4 sela terakhir ini banyak icon-icon yang bisa kita edit-edit sana sini. Oke. Sudah ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nyampe sini. Nah, ini yang diklik. Klik here to download this PPT template. Klik here to download this PPT template. Ini diklik. Klik. Oke. Okay. Dia akan buka ke halaman baru, langsung bisa di-download. Saya akan masuk ke file dokumen. Saya akan di sini aja di file dokumen komputer saya. Ini PPT-nya, Microsoft PowerPoint Presentation, Rocket Launch PowerPoint Template, saya save. Oke, lihat di kolom ini, dia ada sekitar 684 KB. Oke, saya akan masuk klik template, lalu klik, tadi tulisannya apa? Klik here to download this PPT template. Saya copy aja biar teman-teman tahu urutannya ya. Jadi nanti next ketika butuh banget kalian gampang banget. Nah, oke. Okay. Lalu download, lalu download. Yang keenam, buka file. Oke, saya buka filenya langsung. Saya klik karena saya akan masuk ke data. Di sini penuh data. Di sini langsung saya klik di Rocket ini aja langsung buka. Ini filenya sedang saya buka. Nah, ini di PowerPoint-nya saya buka. Oke, kita tunggu dulu. Nah, nanti teman-teman kan biasa udah download. Nah, nyampe sini nih. Banyak banget pertanyaan nyampe sini. Mbak Yusa, aku udah download tapi aku gak bisa edit nih. Template-nya gak bisa aku edit. Ini kan gak bisa. Saya ganti-ganti klik aja gak bisa dia. Kira-kira kenapa? Oke, okay. Ada kucing masuk. Kira-kira kenapa? Karena kita belum klik ini nih, sayang. Sayang lagi teman-teman. Di samping udah suami jadi keceplosan sayang. Nah, teman-teman tuh belum ngeklik ini nih, enable editingnya. Ini harus diklik, klik enable editing. Kita klik ya. Oke, kita tunggu. Nah, ketika kita klik enable editing, kalian udah bisa. Ini udah ready, free. Gini nih, saya ganti nih. Oke. Atau kalian mau nulis apa? Proposal. Event apa? Event penulis gitu, misal ya. Kita mau bikin proposal event penulis misalnya. Nah, ini udah bisa diedit. Kalian tinggal geser-geser aja mau taruh di mana. Ini tinggal digeser-geser aja. Oke. Okay. Nah, ini. Saya akan tulis dulu, buka file. Klik enable NED editing langkah 8 template siap digunakan, siap diedit dan digunakan. Nah, ini 8 tahapannya. Nah, ini baru balik lagi ke PowerPoint. Ini PowerPoint-nya juga kita bisa edit-edit. Kalian udah bisa ganti warnanya. Ini warna juga bisa diganti. Kalian klik home, bisa ganti warnanya mau warna apa. Aku sukanya putih, Mbak Isa. Kayak gini is okay gitu loh. Enggak, aku enggak suka ini ya. Nah, ini benar-benar bisa diedit semuanya. Ini welcome. Aku suka awannya tuh apa. Dia kalau awan dari tempat sananya ya. Nah, ini ke bawah terus. Ini picture, kalian tinggal nyari nambahin picture. Di sini tinggal masukin picture-picture gitu. Kalian mau nambah picture apa, bebas gitu ya. Contoh saya mau nambah picture ini mungkin gambar. Nah, ini tinggal kalian. Jadi teman-teman tuh udah gampang banget. Tinggal masuk-masukin aja file yang kalian butuh dan sesuai yang kalian iniin apa sih Mbak Isa? Yang sesuai kalian bayangin. Kan kita punya kebiasaan tuh kalau misal nih template PowerPoint ya biasanya begitu-begitu aja. So, ketika udah dapat template seperti ini ya udah langsung aja tinggal ganti nih. Ini kayak gini nih ya.
Teman-teman lihat deh. Oke. Kalian bisa ganti langsung begini. Ini ganti aja. Ini kalian bisa ganti dengan gambar yang komputer. Sesimpel itu. Chart-nya pun kalian bisa ganti. Saatnya mau gambar apa, warna apa. Ini pun bisa diganti. Ini juga teman-teman bisa nambahin foto. Oke. Ya kan? Nah, bahkan ini yang saya paling suka template di allppt.com ini adalah banyak banget icon-icon yang lucu. Jadi otomatis kayak kebantu banget gitu buat saya bikin presentasi. Dan teman-teman tahu nggak sih? Nah, contoh nilai art nomor 23 ini kan bisa jadi infografik. Dan ini infografik style. Kalian tinggal di sini aja. Klik like dan subscribe ya, misalnya. Yes. Ini kan? Cakep kan, Masya Allah. Jadi ini bisa buat table, buat presentasi nih, presentasi ke kantor, buat proposal, buat ujian akhir, yang sidang, diagram kalian misal pas praktikum gitu ya. Atau kalian lagi presentasi ke klien, kan kalau format presentasinya yang kayak biasa aja kan agak-agak gimana gitu, kurang cocok ya, kurang keren gitu. Nah, di si template allppt.com ini teman-teman bisa ngelakuin hal yang lebih seru. Nah, seru. Yes, dan ini adalah icon-icon yang bisa kalian copy-copy dari si allppt.com ini. Bisa digeser-geser, saya bisa copy, saya mau taruh di slide. Yang ini juga bisa, lihat deh. Ini bisa gitu ya, atau warnanya saya ganti, shape-nya ini bisa diganti. Terserah mau yang mana warnanya. Seru banget sih gitu ya. Ini bener-bener seru. Saya suka banget. Terus kalian bisa pilih-pilih icon. Icon-icon begini, misal telepon, kalian bisa copy, taruh di tempat lain. Misalnya taruh di Word kita yang baru. It's okay. Lihat deh ya. Tuh kan. Nah, kalian bisa rubah gitu. Warnanya pun bisa diganti. Iya. Seru deh. Nah, ini si template PowerPoint ini allppt.com. Nah, di allppt.com juga ada diagram. Teman-teman bisa klik diagram. Jadi, silakan dieksplor sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini ada diagram, aneka diagram. Oke. Terus ada chart. Jadi kayak ya chart gitu. Dia ada chart gitu. Kalian bisa pilih. Misalnya mau pilih yang model kayak gini nih. Kita bisa soal energi, kita ngomongin chart soal energi. Ini anak-anak eksak, anak-anak lagi praktikum kuliah, perbandingan kadar air. Kalian silakan bisa pakai chart-chart ini untuk memperbagus presentasi kalian. Nah, ini tinggal download. Nah, di bagian bawah ini ada juga dia langsung dari si free PowerPoint template. Kalau yang ada ad-ad ini biasanya lari ke website lain. Nah, kalian bisa masuk. Ini bisa nih. Ini bagus nih. Kita klik aja. Kita bisa download. Nah, kayak gini-ginian. Bagus kan kalau nanti punya presentasi tapi dia keren gitu. Gimana? Masih kurang, masih penasaran? Ini segabreng, seabrek template PowerPoint banyak banget dan bisa disesuaikan. Ini buat anak-anak kesehatan bisa. Ini buat anak-anak kesehatan seperti sama. Jadi polanya pilih template yang kalian butuhin. Terus kalian klik download. Yes, di bagian bawah klik download. Oke. Klik here to download this PPT template. Ya, lalu saya simpen lagi.
bisa nunggu download dia. Kalau yang template dokter ini ada 4,8 MB. Okay. Kita open ya. Coba kita open. Sama, jadi pilih template yang kalian suka, yang kalian butuhin, lalu klik here to download PPT, lalu klik enable editing yang seperti ini, dan template PowerPoint lucu banget loh. Ini bisa nih ditulis apa ya, ditulis subscribe. Modus banget sih Mbak Isa, Masya Allah. Gitu, klik subscribe gitu. Bisa nih subscribe saya ya gitu. Nah, ini tinggal diganti gambar-gambarnya, sesuaikan dengan ini. Ya gitu, kalian tinggal pilih. Ini ada foto seperti ini. Ya, gampang banget. Oke, gampang kan? Alhamdulillah, jadi insya Allah ini lebih jelas, lebih clear tutorialnya buat teman-teman yang kemarin agak bingung how to downloadnya. Terima kasih udah banyak yang tanya, dan akhirnya saya buatkan video khusus untuk cara download si allppt.com ini. Oke, terima kasih. Kalau kamu suka video ini dan ngerasa bermanfaat, silakan like dan subscribe. Kalau kamu ada pertanyaan, ada diskusi, silakan tinggalkan komentar di bawah. Insya Allah saya balas. Bismillah. Jadi plus kalau ada request, Mbak Isa tolong dong desain infografik yang lain gitu ya. Silahkan. Dan terima kasih, saya Isa Kambali, digital marketer. Saya fokus di dunia online, bisnis online. Silakan teman-teman klik like, subscribe, dan komen, dan bisa berkunjung ke website kita isakambali.com, plus bisa ngecek komunitas kami di komunitas di alamatnya di www.ibudigital.com. silakan gabung dengan kita, like, subscribe, dan komen. Terima kasih banget, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.